akan tambahin. Untuk pipa 4 sudah oke. Itu untuk 70 liter per detik ya 5 ribuan pelanggan. Itu untuk pagatan Sri Danau dan ini kan ada 3 unit kan. Ini bukan ini aja, jadi sekalian aja sekitar 5 ribuan lah. Ada kan di brosur tadi juga disampaikan. Ini kan hanya treatment pengolahan, tidak iya pakai pompa. Diesel Pak. Listrik PLN. Jadi kita memindahkan airnya lewat pompa. Kita banyak makan air listrik. Kalau yang di Sungai Danau itu Pak sama yang di Pagatan berapa? 20 liter per detik. 20. Ada kan di brosur itu. Ya, lebih meningkatkan cakupan pelayanan aja. Kita kan PDAM itu selalu harus meningkatkan cakupan. Karena kan masih rendah, kita sekitar baru 35%. Karena PDAM kontribusinya kan harus lebih banyak lagi sehingga banyak yang menikmati air gitu. Itu aja, intinya itu aja. Kita mungkin untuk golongan A1, tidak semua golongan, karena kalau semua golongan dari mana duitnya lagi. Itu kita kalau untuk pelanggan yang paling bawah yang ini ya kita kasih kebijakan itu, tapi kan tidak bisa cuma pelanggan gratis. Sekarang yang bayar listrik siapa? Yang bayar pegawai siapa? Kapan itu Pak bisa direalisasi? Ya nanti kita atur bulan depan, minimum sampai Desember nantilah. Kita kan tidak langsung hari ini, kan karena sudah masuk kan. Kita kalau dulu kebijakan mungkin surat dari bupati bahwa ini kan. Ya prosedurnya kan kayak itu. Karena ini kan kelas A1 itu Pak ya. Hah? Kelas 1A itu ya? A1. A1. Golongan ya? A1 sama sosial lah. Kalau jumlah pelanggan kita Pak sampai saat ini ada berapa ribu? Jumlah pelanggan. Ya nanti 26.000. Enggak, jumlah pelanggannya A1 ya nanti ada porsinya. Tapi kita untuk A1 ya, kita bisa lah. Prioritas Pak.